Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membuat buket uang yang sederhana ya. Bahan-bahannya ini ya. Ini bahan-bahannya gampang bisa didapat di sekitar kalian. Pertama kita bikin polanya dulu ya. Ini untuk pegangannya ya. Aku membagi dua karton ini. Terus kita lem ya biar lebih kuat. Kita bentuk sesuai selera ya. Aku bentuknya seperti ini aja. Lalu kita sambungkan menggunakan chopstick. Aku lemnya masih manual seperti ini ya, karena aku belum beli lem tembaknya. Nah, kita bungkus satu persatu uangnya ya. Kalian boleh pakai uang 50.000, 10.000, 20.000. Kalau aku ini bikin uangnya yang 1.000 aja. Berhubung ini banyak, nanti kita skip aja ya. Nah, ini udah jadi semuanya. Lalu kita susun dulu seperti apa maunya. Dan langsung kita lem. Terus kita tumpuk yang kedua. Kalian harus susun uangnya itu satu arah ya, biar rapi. Ini layer yang ketiga. Oke, yang keempat tadi aku skip aja langsung, dan kita potong dulu ya ini kertas kartonnya. Aku bagi lagi. Nah, ini aku bagi lagi, aku lipat dua lagi. Kita mulai ya. Untuk membungkusnya ini kalian boleh menggunakan kertas kado atau kertas bun-bun. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita kasih karet gelang.
Kita karetin lagi, guys. Oke, untuk pegangannya kita lem ya, supaya lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih rapi. Untuk ini belakangnya jangan sampai terbuka ya, guys ya. Jadi kita lem dulu. Kemudian aku mau bungkus pakai kertas plastik kado yang bermotif biar lebih manis